Cepat, jangan nangis. Ayo. Enggak lo. Ayo cepat, cepat, cepat. Nih, bebas bro, bebas, bebas. Ya kan lu sering bebas. Nggak tahu di mana, terserah, serah, serah. Mau di mana bebas. Aduh. Lu jangan ngeliatin gua beneran dah. Ya kenapa kalau ngeliatin? Enggak, lu maksudnya apa sih? Hah? Apa? Enggak, maksudnya apa? Terus nggak perlu ada mic, yang penting gini aja. Ya. Ah, benar. Ntar lagi lah kita. Lu yang kemarin ini kan pilih kan? Kenapa? Bentar, siapa? Adik gua lo bentar situ. Siapa? Ada adik gua. Di mana? Nanti depan KFC yang udah ditutup. KFC yang ditutup. Ya. Kenapa? Helmnya buka dulu, Pak. Hah? Buka helm nih. Buka helm. Lu kalau berani jangan anak sama anak kecil. Nah, yang mana tuh? Ada di yang lu katain ngentot. Yang mana? Ada. Coba lihat fotonya. Yang benar ya. Yang benar aja dulu. Oke. Adik gua barusan tadi lewat, makanya enggak tahu katanya lu ada di sini, makanya gua samperin. Terus? Hah? Ya udah helmnya buka. Mana? Terus? Terus lu datang ke sini mau ngapain? Ya lu mau ngapain, Cil? Mau ngapain? Lu berani mana kecil? Ya terus mau ngapain? Ya udah lu mau ngapain? Gua ikutin. Ya udah yuk. Di mana? Ayo, kemana? Ayo, iya di mana? Ya udah bebas, bebas bebas. Ya udah, ayo cari lain. Empat. Ayo, ayo. Woi, sorry sorry. Yang mana kemarin tuh? Ada di. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Mau siapapun itu, ya. Lo datang ke sini. Tujuannya apa? Ade gua. Lo datang ke sini tujuannya mau ngapain? Emang dia salah. Tapi ya, terus? Cara lo etis. Nah, tujuan lo datang ke sini mau ngapain? Nyamperin gua mau ngapain? Ya maksud lo apa nggak benar-benar ade gua? Lo. Gue nanya, lu tujuannya kesini mau ngapain? Ya nyamperin lu. Iya terus, sekarang ini udah nyamperin. Terus? Ya gue mau tahu lu berani beraninya mana kecil berani. Doang atau gimana? Oh, gue sama siapa aja. Bebas, gitu. Iya, bebas. Ya udah, mau gimana? Bebas. Hah? Bebas. Mau gimana? Bebas. Hah? Bebas. Ya udah, situ yuk. Iya. Ntar aja diomongin bro, jangan gua nanti ikut campur bro. Ada ini urusan gua sama dia, ayo. Nah masalahnya lu datang tiba-tiba kayak gitu. Ya, adek gua juga lewat, dia tiba-tiba. Yang dia atau gua nih, salah orang kali. Dia, gua dikasih ini, Makanya tadi adek gua lewat sini, dibilang bang tuh ada di situ. Ya, udah terus. Nah gimana, maunya? Dia ya, bebas. Ayo, ya, bebas, ayo. Jadi wasit aja ya? Jangan kayak gitu bro, ya kan? Kalau datang yang benar-benar ngomong yang benar-benar dulu. Ya, adeknya, adeknya dibuktikan dulu, adeknya dibuktikan dulu kan jelas tuh ada videonya yang mana gitu, ya kan? Kan lo bikin itu konten gua. Lo lihat aja, edukasi. Ada kan lo pasti. Masalahnya di mana? Dia bentak-bentak. Nah, dia ada dia bentak-bentak kan? Dulu nggak terima. Ya, gua nggak terima sebagai abang ya. Ya kan? Gimana? Yaudah, ayo, ayo. Bro, ini pegang dulu nih, bro. Pegang. Ini pegang. Ayo. Pegang. Ayo! Cepat, jangan nangis. Ayo! Enggak, lo. Ayo, cepat. Ayo. Nih. Ayo. Cepat belajar bela diri. Enggak perlu belajar bela diri, ayo. Ayo. Gas. Jangan nangis. Apa ya dia nangis? Ya udah ayo, jangan banyak bacot lu. Oke.
geng, udah rame nih. Biar kalau mau ngajak berantem, kan udah jagoan bro. Agak, kan kita yang semua. Dulun apa sih? Aku gak terima, dia dulun yang ngamutah. Aku gak terima, terima. Gimana? Ya udah jangan gimana-gimana lah. Oke, mah ya lo. Ayo. Gak tau, udah fight aja deh, ayo. Ayo. Eh, bang. Ya dia kan datang sini mau ngajak fight. Ya udah ayo. Tadi gua tanya kan lu maunya apa? Nah. Aduh lu kesini mau ngapain? Pertanyaan gua, lu mau ngajak gua makan. Mau ngapain? Ngapain ngajak gua makan? Nah, ya udah terus mau ngapain? Ngapain nyamperin gua? Bentuk orang di. Ya lu mau ngapain? Kesini mau ngapain nyamperin gua? Mau ngapain? Hah? Lo orang mana sih? Nggak usah nanya orang mana, nggak usah, nggak ngaruh gue. Viralin dulu. Ya viralin aja. Lo orang mana? Nggak ngaruh. Udah lo kesini mau ngapain? Gue mau nanya maksud lo apa? Iya, nggak usah pakai gitu maksud. Bentak orang, bisa. Ayo. Kayak lo, tadi gue dibilang gue sok jagoan. Nah terus? Ya kan, gue dibilang sok jagoan. Ya sekarang lo bentak-bentak orang, itu kan sok jagoan juga. Ayo. Sekarang gini aja, kita ini kan ada undang-undang, ya. Lu buat laporan aja, nggak usah pusing. Apa lu datang sini mau ngajak gue fight? Udah selesai. Mau lu apa kesini? Ya udah, cari ring aja. Ya udah bebas. Kalau kesini kan nanti bisa. Kalau di ring kan, ayo bebas. Mau 3 ronde bebas, ayo. Ayo 3 ronde. Iya, ayo. Yang mana dulu pasti gua ada dulu. Jangan yang mana dulu, kita banyak konten bro. Gue nggak tahu konten lo yang mana, pokoknya yang pas di depan KFC. Pekerjaan Jati. Ya, yang udah ditutup. Nah, jadi bentar sama dia. Yang mana sih bro? Tahu ah. Melihat dia, nanti gue langsung lapor ke gue. Orangnya di sini. Oke. Ya sekarang nih gue ada di sini, terus. Ya udah kan udah jelas tadi. Iya terus. Iya udah, ayo. Kapan? Ayo. Tanggal berapa? Ya nomor handphone lo mana? 0812. Nah. 1958. Siapa lu? Helmi. Kapan? Nanti malam? Bebas. Apa? Bebas. Lu udah miss call belum? Miss call dong. Lu yang mana emang bro? Lu jangan. Kalau lu berani, pegang dong kuping dia. Lu udah datang kayak gini kan, berarti lu udah siap bro. Mana miss call dong? Kalau lu berani pegang kuping dia. Deh, siapa namanya? Rusa Sukoyanto. Gua ada di sini, ada ring enggak dekat? Hah? Gua bukan orang sini soalnya. Bebas bro. Ya kan lu sering bebas. Enggak tahu di mana, terserah. Mau di mana bebas. Aduh. Gua yang mananya dipentak, bro. Iya, gua dikasih lihat sama adik gua juga. Yang viral itu kali. Enggak tahu iya. Yang mana? Gua enggak tahu yang viral yang mana, pokoknya enggak jelas. Nah, adik gua tadi lewat. Sekarang gini aja, bodo amat mau video yang mana, lu datang sini mau ngajakin fight, ya udah fight aja, poinnya udah gitu aja. Ya udah. Enggak usah banyak kemana-mana. Pusing gua dengernya. Kita atur aja, ayo kapan? Bebas. Kita mau sampai kamera motor gua. Megang siapa?
Gak usah minjem motor gue lah. Itu udah masuk properti. Udah ada undang-undang ya, masalah ya, undang-undang. Tuntut aja, tuntut aja. Lo ngomongin undang-undang ya, kan tadi? Ya tuntut aja, itu udah properti gue juga. Ya tuntut aja lah. Tuntut ya? Iya. Ya udah tuntut aja. Itu masuk properti gue. Gue kan gak ngerusak. Tuntut aja bro. Ya kalau gue ngerasa rusak. Ya udah, tuntut. Gue tunggu. Ayo. Serius. Gue tunggu. Gue lawan. Ya udah sini KTP lo buat gue tuntut. Gue bikin LP. Kan butuh KTP. Ya iyalah, bos, bos. Enggak usah paspor. Aduh. Lo jangan ngeliatin gue beneran dah. Ya kenapa enggak ngeliatin? Enggak, lo maksudnya apa sih? Hah? Apa? Enggak, maksudnya apa? Yang benar, bro. Rasanya lebih gede. Wih, udah, ditentuin aja jadwalnya, bro. Awas, hati-hati, bro. Awas, hati-hati, lo. Sakit kaki lu. Lo inget gak di BNN? Hah? BNN mana? BNN mana? Ginasi. Hah? Ginasi. Ginasi kenapa? Yang lo mukulin Giorgino. Wah, ya. Iya. Bahaya banget tuh. Wah lu parah lu. Ini sampai cedera nih bro. Wah lu. Ini harus dikompres nih, kompres. Hah? Kompres. Bang, dia cedera. Sampai enggak? Dia lompat. Tuhannya geser. Sampai cedera nih bro Giri nih. Aduh anjing lu bang. Jangan dipijit ya. Bahaya soalnya. Oh, iya. Gue baru inget nih si Gionino. Gue sering ketemu Gionino aja. Kayu dong, 3 kali gue kenapa ngetop. Babi lo. Jadi di sini konsepnya kita udah janjian sama si Gary. Terus kita angkat konsep si Giri ini abangnya yang dibentak-bentak sama si Helmi waktu konten gitu. Terus kita mau lihat reaksinya si Helmi. Soalnya gini bro, gue mau tahu reaksinya si Helmi itu kalau benar-benar ditantang dia beneran fight nggak sih gitu. Soalnya kan di mulut dia itu kayak ayolah 3 round fight. Nah, ini orangnya datang langsung gitu. Ternyata lu bener mau lo. Mantap bro. Mantap. Ini teman sendiri. Ya maksudnya lu deg-degan atau gimana sih? Gue udah nafsu main mukanya tadi anjing lo. Soalnya dia mukanya serius banget. Enggak, maksudnya lu enggak ngeh sama dia. Kagak, orang tutup enggak. Masker. Oh. Kan gue suruh buka. Gue pakai masker terus apa? Udah lama juga kan enggak ketemu. Enggak. Oh. BNN belum pasti orang udah nyatu tadi. Cuman mereka mau ngelerai kan. Oh. Anjing banget. Gila gue 3 kali bro di prank sama dia nih nyentut nih. Lo lagi. Aduh. Ini, bro. Oke, itulah teman kita pas ngelompat tadi ada sedikit ini pas ya. Ini. Ada iya. Ya. Enggak cocok, enggak pas. Oke lah ya. Bang. Bye. Udah. Oh, udah. Baik, Bu. Kita minta maaf. Woi, bro. Apa? Kita minta maaf nih, kita minta maaf sama Giri. Minta maaf, salam. Kakinya soalnya sampai anjir. Cedera, lu sih le, gara-gara lu. Parah lu, parah dia. Parah, 3 kali gua. Pas mendaratnya tadi. Sorry ya bro Giri. Totalitas ya. Gila actingnya, matanya main. Gila matanya main.
cengangas, cengengese juga anjing gila. Kayak emang orang mau ribut beneran kan? Iya, iya. Lu belajar acting kali ya? Brengsek anjir. Bener-bener kali ini gue ulang ya gue. Bro, jadi pas tahu udah itu prank, perasaan lu gimana bro? Kesel lah yang namanya Lore, gue Tagalung TV, bangsat. Gak kali gue di prank. Jadi gue yang masih parah anjir. Lu emang kelakuan lele, aduh. Gue temannya Gino nih. Lu langsung ngeh ya? Langsung ngeh yang konten di itu PNN? Yang di sono. Oh iya, yang di tol. Tol. Iya, kita jumpa lu bro. Iya, makanya pake masker. Iya, bener. Pake masker kan, barusan tuh. Iya, yang lu bawa Herbie ya? Eh, si Herbie ya? Yang Gary. Si anjir. Yang pada salim semua kan tuh. Iya. Yang ujung-ujung pada salim. Iya, tahu di tol. Makanya pas dia bilang, Gionino, anjing, gue langsung anjing, gue bangsat. Oke lah. Habisnya lu emosian bro. Orang banyak nonton. Di DM gue itu juga ada ini bro. Kenapa lu puas ya? Puas lu. Gue pengen lihat Bang Helmi di prank lagi bang. Pas dia DM, pas nih, pas banget nih gue bilang nih. Ayo guys gue bilang. Dia sampai rela nih datang dari ngajar dia. Ngajar di mana bro? Mana emang lagi kosong. Oke lah. Shoo.